Assalamualaikum YouTube. Hari ni kita menjerit-jerit sikit cakap eh. Kita kat mana? Kita ada sewa cabana dekat Sofia punya cabana ni. RM150. Tak tahu dalam ni ada apa? Ha, dalam ni. Ya. Dia ada kerusi 2. Ada lounge chair 2. Mana lounge chair tu? Astu. Ada fridge juga belakang tu dengan safety box. Berharga RM150 kalau ada annual pass. So get the annual pass, harga lebih kurang sama macam tiket biasa je. And then boleh sewa cabana and the kids can enjoy the kids punya pool lah kat sini. Basically belakang cabana tu ada sungai ni, artificial. Kita nak tengok kat mana nak sewa kan. Kita dah bagi tahu dah benda ni kat mana. So this is the water park. Biasa lah. Kita tengok kat mana nak sewa, okay? Alright, let's go. Pukul 10 pagi tau, orang dia ramai. Je semut. Sebab sekarang ni bulan Mei, cuti sekolah, orang ramai lah. Pukul buka je orang kena serbu. So kita nak tunjuk sekarang kat mana dia punya cabana. Alright. So basically tempat masuk dia ada kat depan ni. Nampak tempat masuk? Susah sikit. Haa, tu tempat masuk dia, entrance. Then ni local. Macam biasa korang naik, korang nampak local. Sini lokarnya. Sewa cabana dekat tepi tu lah. Haa tu. Kita tak sewa gazebo, mahal. RM280 sewa cabana je. RM150. Ada tulis pun kat sini, cabana counter. Satu je masalah ni, orang kena datang awal. Aku datang tadi pukul 9:30 kot, baru jadi orang yang kedua. Lepas tu beratur penuh. Dia masalah dia gazebo dia ada 13 je dengan cabana total. So kalau korang datang lambat memang tak ada lah. So datang awal dekat sini. Terus dia sana. Tengok harga dia sekali. Tak tengok harga lah. Jaj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 
harga dia mana lagi dekat-dekat. Nampak lah, RM150 kalau ada annual pass. Kalau gazebo rental, yang ni beza dia, dia besar sikit, lepas tu dia ada aircon. Itu je beza dia. Ni RM280 untuk full day, berbaloi ambil full day lah. Tak payah buang masa ambil half day. Okay, alright, itu sahaja. Ciao, bebe, bye.